Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semua. Ya, di video kali ini saya akan upload lagi kondisi perusahaan kayu bulat, suasana perusahaan kayu bulat di saat malam hari ya, dan pada saat malam hari itu seperti ini teman-teman. Di sana ada masjid. Pada saat malam hari suasananya seperti ini ya, gelap, menyeramkan ya teman-teman. Oke, itu di sana adalah jalan untuk menuju ke lokasi perusahaan teman-teman. Ini sudah mau azan Isya ya. Di sana ada masjid, di sana dokyar dan gudang biru teman-teman. Maaf ya tidak kelihatan karena cahaya senter saya juga tidak terlalu terang. Sudah mau menjalan azan teman-teman. Kondisinya seperti ini ya. Di sana ada tua masjid, pengeras suara. Terus di sana itu ada sebuah pembaringin ya. Saya nyalakan liftnya dulu ya teman-teman. Nah, suasana malam hari seperti ini. Tidak bisa dibayangkan ya, jadi teman-teman semua sendirian di tempatnya. Penerangannya itu berjauhan, tidak berdekatan, jadi jarak-jarak. Tidak begitu terang. Sana itu betul saya. Kondisi malamnya seperti ini teman-teman. Ah, suara. Nah, itu ada sebuah pembaringin. Seram ya teman-teman. Bagaimana seram kan? Kondisi malam harinya seperti ini. Saya tidak bisa jalan jauh ya karena motor saya di sana. Oke, jalannya ya salah satu jalur untuk menuju ke lokasi ke perusahaannya ya teman, pabriknya di sana. Cukup jauh juga sih. Tapi saat ini saya tidak bisa jalan kaki ke sana karena jauh. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Saya buat video ini hanya memperlihatkan kepada teman-teman semua para eksekutif kayu yang merindukan suasana perusahaan ini pada saat malam hari. Dan suasana malam hari sudah seperti ini teman-teman. Masjid. Ini sudah jadi hutan semuanya. Di sana itu dulu wartel, tempat
telepon. Oke. Jadi saya upload video itu siang hari ya teman-teman, yang teman-teman sering nonton itu siang hari, dan pada malam hari ini saya sengaja upload supaya teman-teman bisa melihat kondisi di malam harinya juga ya. Itu sana guest house, menuju ke arah guest house dan kantin Bogor Utama, Bank Mandiri sudah jadi hutan juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.